Ya teman-teman, kembali lagi di Bento Cookie. Hari ini temanya intermezzo saja karena menunya tidak lengkap ya teman-teman. Hanya nasi putih, mie goreng instan, sedikit sayur, dan susu kotak. Untuk cetakan nasinya saya menggunakan mangkok ini teman-teman. Bisa diganti dengan yang lain yang ukurannya kira-kira sesuai dengan piringnya yang digunakan teman-teman ya. Nah, kemudian nasi saya cetak di sini. Ini tidak terlalu tebal ya teman-teman ya. Seperti ini, kemudian kita lepas. Ini nasi putih biasa, bukan nasi uduk teman-teman. Ini adalah pangkal dari sayur Pak Choi yang saya gunakan untuk badannya teman-teman. Nah, kemudian mie gorengnya saya letakkan dengan hati-hati, meskipun begitu masih minyaknya masih nempel mengotori piringnya yang tepi teman-teman, nanti dibersihkan tapi yang jelas jangan sampai mengotori di nasinya teman-teman, karena nanti menghilangkannya susah atau bahkan mungkin tidak bisa dihilangkan kalau sudah mengotori nasinya. Nah, kemudian kita tata sedemikian rupa sehingga lebih rapi tampilannya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tempelkan norinya untuk mata teman-teman. Kita buat agak lebar saja matanya. Nah, untuk mulutnya kecil, mungil gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita kasih bulu matanya. Ini tipis, ini saya coba tipis. Ini sebetulnya ada beberapa cara untuk membuat mata dari cute girl ya teman-teman ya. Ini coba saya gunakan yang cara ini, yang apa, bulu matanya kecil teman-teman. Nah, kemudian untuk Pak Choi-nya saya kasih di sini, ini untuk bandana teman-teman. Dan kita tata, kalau sudah rapi kita kasih pita. Ini pitanya dari wortel, yang putihnya ini dari kentang teman-teman ya. Dan kemudian ini kita kasih mayones untuk kita taruh di matanya. Dan yang terakhir kita kasih wortel untuk merah-merah di pipinya teman-teman. Nah, untuk pelengkapnya saya kasih susu Tenggo rasa stroberi ya teman-teman ya. Ya, saya kira cukup seru untuk mengisi liburan dengan si kecil di rumah teman-teman. Dan sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya.